Pemirsa, anak-anak penderita HIV/AIDS di Jepara, Jawa Tengah tak lagi mendapatkan obat untuk mengendalikan virus mematikan ini. Selama pandemi, mereka hanya mengkonsumsi obat yang diperuntukkan bagi orang dewasa karena obat khusus anak tak lagi tersedia. Anak-anak ini sepintas tak ada bedanya dengan anak seusia mereka. Asik belajar memasak bersama chef di kawasan Pantai Bandengan, Jepara. Tangan-tangan mereka lincah, mengoleskan adonan tepung pada daging ayam sebelum digoreng. Sejenak mereka tertawa dan melupakan penyakit mematikan yang terus menggerogoti kesehatannya. Oh, ayamnya masih ada. Ya, anak-anak ini merupakan penderita HIV/AIDS yang ditularkan dari orang tuanya. Usia mereka bervariasi, yang terkecil berusia 6 bulan hingga pelajar tingkat SMP. Pada masa pandemi COVID-19, mereka tak lagi mendapatkan obat antiretroviral atau ARV khusus anak. Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI menyebut bahwa stok obat antiretroviral khusus anak ini kini tak lagi tersedia. Obat ARV anak yang namanya FDC anak ini kosong, baik di provinsi maupun di tingkat nasional tidak ada. Sampai sekarang tidak ada solusinya. Dan pemerintah belum memberikan solusi, karena kesannya untuk pandemi ini program HIV ini sudah tertinggal terlampau jauh, yang diperhatikan hanya adalah pandemi COVID saat ini. Obat ini mestinya rutin dikonsumsi anak-anak 2 kali sehari untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Namun kini, mereka hanya mengkonsumsi ARV dosis dewasa yang dipecah secara manual. Obat ini sangat pahit dan membuat anak-anak malas mengkonsumsinya. Bahkan ada anak yang tangannya melepuh usai mengkonsumsinya. Di Jepara sendiri, terdapat 12 anak dengan HIV/AIDS yang terdata dan rutin mendapatkan bantuan suplemen makanan. Jumlah ini dinilai hanya sebagian kecil dari angka sebenarnya karena masih banyak warga yang belum melapor bila terinfeksi HIV/AIDS. Padahal di masa pandemi, mereka adalah kelompok rentan dengan imunitas rendah yang tentu sangat mudah terpapar COVID-19. Dari Jepara, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcahyanto, iNews melaporkan.